Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shahar ini sempat membantu seorang mangsa kemalangan ketika Sri Paduka Baginda sedang dalam perjalanan ke Putrajaya. Yang di-Pertuan Agong hari ini jelas menyerlahkan sifat Sri Paduka Baginda yang cukup terpuji dan prihatin terhadap rakyatnya. Gambar Sri Paduka sedang memberi bantuan kepada mangsa kemalangan yang memandu kenderaan Pro-2 Alzam Merah kini turut tular di media sosial. Ia berikutan catatan hantaran Instagram Istana Negara, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkesempatan turun dari kenderaan rasmi Baginda. Sultan Abdullah turut meluangkan sedikit masa untuk menenangkan mangsa yang tidak mengalami kecederaan serius namun dilihat berada dalam keadaan trauma. Sri Paduka kemudiannya meneruskan perjalanan ke mesyuarat pra-kabinet bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Istana melawati Putrajaya.